Sungguh terpaksa gue ngelapin motor mikirin gaji yang dipotong utang. Asik. Sungguh aku malu kalau lagi gini. Pacar gue tahu jadi kecewa. Siap, Nen? Pokoknya rapi, Den. Ame kaca yang di dalam aja sih masih tangan ini. Coba aja lihat perutnya. Tangki. Iya, tangsinya. Berapa juga kelihatan. Roma, sarapan sudah siap. Bersihkan. Iya, Den. Aduh, ame terkejut. Roma, jangan sekali lagi bawa teman-temanmu perempuan itu ke rumah ini. Mereka teman-teman biasa, Bu. Dan kami bergaul biasa-biasa saja. Ah. Allahumma bariklah. Pokoknya ibu tidak senang. Pantasnya laki-laki yang datang ke rumah perempuan, bukan perempuan yang datang ke rumah laki-laki. Insya Allah. Mau kemana? Cari ilham. Oh. Ambil gitar. Ada yang kelewatan dah. Gitar mulu dibawa-bawa. Bini, nyapa, Den? Heh. Sekali ajak saya dong. Mana? Ngebut. Engkau dapat cewek, aing pangku. Oh. Jangan ngebut ke rumah. Kita pergi, Bu. Kerjanya cewek melulu. Nimba air tuh. Tuh, domelin gak gue? Thank you.
Bukan sunyi dari ujian, lenyap yang satu datang yang lainnya. Begitulah tiada putusnya. Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan. Semata-mata menguji iman pembeda yang takwa dan durhaka.
Siapa namamu? Aku bukan laki-laki seperti yang dalam pikiranmu. Tapi... kau perlu istirahat. Jangan tinggalkan aku. Aku takut.
Wow. Kenapa kau mau bunuh diri? Kenapa kau selamatkan aku? Kalau tidak, tentunya aku telah bebas dari semua penderitaan ini. Salah. Justru kau akan memasuki penderitaan yang lebih besar. Neraka. Apa? Aku ke neraka? Ya. Karena bunuh diri adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Loh, bagaimana dengan ibu tiriku? Ibu tirimu? Memangnya dia kenapa? Hei, Lia, kalau sudah beres ngepelnya, beresin kamar mama ya. Baik, Ma. Itu bukan pekerjaanmu. Kan ada pembantu. Sudah, tinggalkan. Alah, dulu waktu aku masih perawan juga begitu. Belajar kerja, nanti kalau sudah kawin, mau seenaknya sendiri juga gak ada urusan. Lia, papa pergi dulu ya. Kalau papa pergi, mama selalu berbuat yang tidak-tidak. Sepertinya Lia ini pembantunya saja, Pak. Sabarlah, Lia. Ibu tirimu itu kan masih anak-anak. Dia hampir sebaya dengan kamu. Nanti kan lama-lama dia akan berubah. Tapi kapan? Kapan? Dia tidak tahan hidup begini terus. Itu, mamamu sudah datang. Dari mana, Mam? Biasa, shopping. Loh, kenapa Lia nangis? Ah, tidak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa kok nangis. Papa, terus terang Mama tidak suka ada rahasia-rahasiaan. Kenapa sebetulnya dia? Tidak apa-apa, cuma dia teringat ibunya yang sudah meninggal. Alah. Kenapa kau nangis? Kau tidak suka ibu papamu kawin lagi? Dasar cengeng. Tidak, Ma. Tidak. Jangan tuduh dia seperti itu, Ma. Mama. Jangan emosi dulu. Ini kan bisa dibicarakan secara baik-baik. Papa juga tidak bisa mendidik anak. Lia, di rumah ini tidak ada orang lain yang aku izinkan masuk ke kamarku kecuali kau. Ngaku saja, kau kemanakan kalung berlianku? Kalung berlian? Ya, kau yang mengambilnya. Tidak, Ma. Lia tidak mengambilnya. Jangan bohong. Ayo mana? Tidak, Ma. Demi Tuhan, Lia tidak mengambilnya. Ayo ngaku, kau kemanakan kalungku? Baik, kalau kau tidak mau ngaku, aku akan adukan kau pada polisi.
Tahu? Sungguh suatu ujian yang berat. Tapi hadapilah semua itu dengan kesabaran. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, mari kita pulang. Tidak. Aku tidak mau pulang. Aku tidak sanggup. Aku betul-betul tidak sanggup. Pokoknya kau harus pulang. Jangan. Jangan bawa aku pulang. Bawalah kemana saja kau pergi. Aku mohon, bawalah aku. Siapa namamu? Camelia. Baik, Lia. Kau ikut aku. Roma, jangan sekali lagi bawa teman-temanmu perempuan itu ke sini. Dengan cara beginilah kau bisa tinggal bersamaku. Dan namamu sekarang bukan Camelia, tapi Kamal. Ama. Dia nyangkut di mana, ha? Ini rumah sih kelewatan banget dah. Cari ilham aja, pakai nggak pulang. Ngomong melulu. Bantuin bingung, Bu. Udah, Bu. Jangan dipikirin. Anak laki memang begitu. Ntar juga dia pulang. Kalau kayak Den Oma sih, untung banget ya. Punya orang tua, kayak ibu. Nggak pulang semalaman aja, dipikirin. Tapi kalau kayak saya, 3 kali musim jamu nggak pulang. Bisa sih, jong-jong aja. Tapi kalau sendoknya hilang, semua dapur tetangga dicariin. Aduh, Roma, kemana aja sih?
Kalau mau nginep bilang, ibu bingung semalaman nggak tidur mikirin rumah. Ayo. Bu, huh? Perkenalkan kawan saya. Wah. Ayo. Bu, huh? Perkenalkan kawan saya. Wah. Oh, waduh, gaganya ya. Ayo, 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 ayo. Lain kali kalau nginep bilang ya, rumah. Duduk. Raka. Sampai tidak pulang semalaman tuh kenapa? Aduh, Roma. Kok betul-betul bikin ibu bingung? Masya Allah. Begini ceritanya, Bu. Mm-mm. Kemarin sepulangnya dari membuat lagu, mm-mm, ternyata hujan turun lebat sekali. Mm. Karena tidak ada tempat berteduh, terpaksa saya masuk ke rumah orang. Ternyata pemilik rumah itu baik sekali. saya disuruhnya mandi. Setelah mandi, kemudian saya disuruhnya makan. Wah. Tapi karena hujan tidak juga reda, akhirnya saya disuruh bermalam, Bu. Wah. Saya diberikan sebuah kamar yang khusus dan kasurnya juga karet busa, Bu. Bukan main. Lalu selanjutnya bagaimana? Nah ini pemilik, anak pemilik rumah itu, Bu. Oh. Terima kasih, anak ibu sudah merepotkan. Ini tadi ikut Roma ke sini sudah bilang orang tuanya? Sudah. Oh, maaf, Bu, dia bisu, Bu. Astagfirullahaladzim. Namanya Kamal. Kamal? Iya. Dia untuk beberapa hari ini mungkin akan tinggal bersama kita di sini, Bu. Oh. Ada persoalan yang akan diurus di Jakarta. Oh. Senang sekali hati Ibu, senang sekali kalau Kamal mau tinggal di sini sama Ibu. Tapi rumahnya. Ya? Nanti tidurnya berdua sama Roma, ya? Kemana dia? Ayo tidur dong, kan sudah malam. Kau saja duluan tidur, Ma. Aku pusing. Papa kalau lagi mikirin Lia, jangan Mama dong yang jadi korban. Yang aku khawatirkan itu, dia anak perempuan, Ma. Justru dia anak perempuan, Pak, langkahnya pendek. Memangnya mau kemana dia? Nanti juga dia pulang sendiri. Ayo tidur, Pak. Ayo dong, Pak. Yuk. Kami
Laki-laki apa perempuan sih? Laki-laki. Kok laki-laki mulus amat, Den? Tapi biar laki-laki, saya mau buat bini. Sebab merangsang. Anen, ayo bantu ibu di belakang. Halo. Cakep-cakep putih. Apa gagu? Budek. Roma, suaramu bagus. Semalam aku begitu terpesona melihat pertunjukanmu itu. Terima kasih. Roma, adakah selain ibumu yang kau cintai? Ada. Siapa dia? Ini dia. Ah, kau bergurau, Roma. Cekik, begini nangisnya, ibu. Ya? Ya. Hap! Huha! Had! Sat! Hap! Ya!
Hei, sembahyang asar dulu. Asar dulu. Joyce memang hebat. Tuan Hengki yang kakak besar itu akhirnya bertekuk lutut juga di bawah kakinya. Ya, tapi sejak Joyce kawin, usaha kita jadi agak sepi, Cuk. Makanya, kita harus cari orang baru sebagai penggantinya. Ya, walaupun sudah kawin, tapi kan masih bisa dikoleng. Betul, Cuk. Tapi nggak kayak dulu lagi. Langganan kita yang tahu dia udah kawin, akhirnya pada malas juga datang ke sini. Bikin minum ya. Hai. Hey. Halo. Di mana nih? Ada tamu enggak buat gue? Banyak sih yang cari lo. Hampir semua tamu cari lo, Joyce. Habis gimana? Lunya jarang nongol sih. Emangnya lo enggak bisa telepon? Joyce, gue ngeper sama laki lo. Alah, kuno lo ah. Ngeper, ini ngeper mas segala. Dia kan urusan gue. Udah deh, gue pulang dulu ya. Ya. Kalau ada tamu, calling aja ke rumah. Si pokoknya beres. Nih.
Itulah akibatnya kalau terlalu manjakan anak. Sedikit-sedikit kabur, dikit-dikit ngambek. Kalau aku didik dia secara keras, katanya aku ini butir yang jahat, kejam, judes, dan lain sebagainya. Joyce, aku memang terlalu mabuk akan kecantikanmu. Ya, justru dengan kelemahanku inilah kau sengaja memisahkan aku dengan anakku. Sebagai ibu tiri aku cukup sabar. Coba kalau yang lain. Di mana sih ada seorang ibu tiri yang semuda dan secantik aku ini yang mau dibebani seorang anak tiri yang sudah perawan seperti ini, ya? Sekarang baru aku tahu kau tidak mencintai diriku. Kau hanya mau menguras hartaku. Itu sebabnya kau selalu membenci Lia. Terserah pendapatmu. Sekarang tidak usah ribet-ribet lagi. Pilih salah satu di antara dua. Camelia anakmu atau aku. Sampai kapan kita akan bersandiwara seperti ini terus? Wallahu a'lam. Aku juga memikirkannya. Tidak sebaiknya kita berterus terang saja. Ya, itu pasti. Tapi saatnya bukan sekarang. Roma? Ibu, ada apa? Apa tidak ada orang lain? Hah? Bukan, tadi ada suara laki-laki sama perempuan berbicara. Yang benar. Oh, itu mungkin sandiwara radio. Sandiwara radio? Betul, Bu. Ya Allah, dasar orang tua, pendengarannya sudah berkurang. Roma, kalau ibu tahu bagaimana? Paling juga dikawinin. Oh ya, aku harus menemui manajer dari klub itu. Aku ikut ya. Sebaiknya jangan. Awas, jangan lama-lama ya. Yuk. Anen! Nen, Nen, kemana aja tuh orang? Macet lagi nih timba. Anen, bu, biar bu. Macet nih. Rupanya si Anen kemana? Tahu tuh orang. Anak begitu paling juga nguyur. Anen! Kamal. Tolong ibu ambil air. Bu, saya pergi dulu. Mau kemana? Mau ada urusan sebentar. Sudah, Ma. Tambah satu timbak lagi juga cukup. Buat uduk aja.
perempuannya. Kau sudah bohongin ibu. Ibu yakin kau tidak bisu. Astagfirullahalazim. Hei, kau sudah mengotori kesucian rumah ini. Hah? Sudah berapa lama? Hah? Kau berzina dengan rumah? Hah? Jangan nangis. Tidak, Bu. Tidak, tidak. Demi Tuhan, kami tidak berbuat apa-apa. Jangan bawa-bawa, awas jangan bawa-bawa nama Tuhan. Kau sudah berdua-dua dengan Roma, kau bilang tidak. Hah? Pergi! 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 Ya Allah. Thank you.
Nah, Roma, saya harapkan pertunjukanmu nanti betul-betul akan menjadi surprise buat relasi-relasi kami. Soalnya baru kali ini loh, saya adakan di nightclub kami yang berupa musik dangdut. Ya, oke? Semoga begitu. Terima kasih. Bu? Bu? Kamal? Kamal? Tidak ada orang yang bernama Kamal di rumah ini. Roma, ayahmu seorang ulama. Sejak kecil kau dididik agama. Kenapa sekarang kau bisa berbuat maksiat dengan menyembunyikan perempuan itu di rumah ini? Ya Allah, ya Tuhan, ampuni hambamu ini. Maafkan saya, Bu. Seharusnya saya berterus terang sejak dulu. Kamal adalah Kamelia. Dan Kamelia seorang gadis yang hampir tersesat, Bu. Dia membunuh diri. Saat itu, saya betul-betul tidak punya cara lain untuk menyelamatkannya. Oh, jadi tidur sekamar dengan perempuan yang bukan muhrimnya itu tidak sesat, tidak zina. Bu, selama ini kami belum pernah tidur satu kamar, apalagi berzina. Dan tanpa setahu ibu, saya tidur di kursi. Alhamdulillah, pergaulan kami tidak melampaui batas, Bu. Bohong. Setengah mati ibu tidak percaya. Demi Allah, kami tidak pernah melakukan semua itu. Saya hanya ingin menolongnya. Kamelia mempunyai problem rumah tangga yang berat sekali, Bu. Dia lemah. Dia tidak sanggup. Saya khawatir. Sepertinya dia dari sini, dia akan melakukan bunuh diri lagi seperti dulu. Bu, percayalah, Bu. Percayalah. Kalau memang betul ucapanmu itu, Roma, ibu minta maaf. Kasihan Kamelia. Ya. Carilah dia. Carilah, nak. Ya Allah. Tabrak mobil, mana orangnya cantik lagi. Mobil apa motor?
Jadi lu, Joyce, lu lebih baik berhenti praktik inian. Soalnya buat apa? Laki lu kan cukong. Gua sih bukan cari duit, cari kepuasan. Lu kan tahu sendiri laki gue udah tua begitu, bisa apa dia? Lu emang paling bokeh, Joyce. Emang lu paling gila. Bentar pulang ya. Gila lu. Laki gue sih pasti curiga liat tambang-tambang kayak lu begini. Memangnya kenapa? Tambang lu kayak rampok. Gua turun ke salon depan aja deh. Oke. Nah tuh. Kiri, kiri. Sampai nanti ya. Tunggu dulu. Gue belum dicipratin. Lu sih duit melulu. Lain kali, kalau kasih tamu buat gue, cakepan dikit dong. Apa dia kurang cakep? Abis nangis, Fat. Alah, mau abis nangis, abis joget. Ada urusan apa sama lo? Akan lo cetek, Fat. Siapa tahu baru frustasi. Kita kan cari orang. Betul. Lo bener juga. Ayo deh, gue yang kerjain. Ayo deh, kerjain.
Roma. Mungkin dia pulang ke rumahnya, nak. Tidak mungkin, Bu. Dia sudah bersumpah untuk tidak pulang. Semoga Tuhan menguatkan imannya. Ya, amin. Sudahlah. Lupakanlah kesedihanmu. Di rumah ini kau akan menemukan kesenangan-kesenangan yang mungkin belum pernah kau rasakan. Percayalah, lama-lama juga kau akan betah. Ini pakaian untukmu. Tuhan, ujian apa lagi yang akan kau berikan padaku? Gimana, Mat? Udah ada kemajuan? Buat mengharap dia, kelihatannya kita membutuhkan waktu yang agak lama. Nangisnya belum berhenti juga. Gua rasa anak pingitan. Atau dia digamparin lakinya. Nggak betah, Cup. Dia buron deh. Mana bisa. Habis? Gue yakin dia masih perawan. Kalau buat ngeker cewek, nih, kagak salah lagi. Belum tentu, Cup. Dia perawan, janda atau bersuami, gak ada urusan. Yang penting, dia modal buat kita. Betul, Wati. Makanya, kita harus sabar menggarapnya. Atur, itu urusan, yuk. Oke deh, terima kasih. Kapan kita ketemu lagi? Terserah kamu. Kalau begitu, Sabtu pagi ya? Kita ketemu di mana? Di sini. Oke deh, yuk. Dah. Gua dengar-dengar lu dapat barang baru ya? Iya dong. Gimana? Cakepan mana sama gue? Lumayan. Lumayan. Cuk. Omong-omong, duit. Hah? Lu sih duit melulu. Oh ya, Din. Gua ada undangan di Nightclub Topaz. Ada acara dangdutnya lagi. Lu datang gak? Gua sih mana bisa, sebentar lagi laki gue landing dari Hong Kong. Jangan lupa, oleh-olehnya. Beres. Hah? Oke deh, gua jalan duluan ya. Yuk, dah. Da. Dream.
Nah, para hadirin sekalian, maka tibalah saatnya spesial show malam ini, sesuatu yang belum pernah kami sajikan di sini, yaitu dangdut live show dengan penyanyi Roma Irama. Ding ding ta ta ta.
sampai terdaya olehnya. Perbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Roma. Iya. Bagaimana kau bisa sampai sini? Sudah, nanti saya ceritakan. Hah? Suaranya sip ya? Iya. Silakan. Roma, waktu ibu menyuruh aku pergi, di jalan aku dibujuk oleh mereka dan dibawa ke rumahnya. Rupanya rumah mereka itu adalah sarang pelacuran gelap. Dan anehnya, aku melihat ibu tiriku ada di antara mereka. Hah? Ibu tirimu? Aku mengerti sekarang. Aku harus menemui ayahmu. Kita harus selesaikan persoalan ini. Kau yakin benar bahwa itu ibu tirimu? Aku yakin benar. Kita pulang. Ibumu? Nah, tidak apa-apa. Aku telah menceritakan semuanya. Justru beliaulah yang menyuruh aku mencarimu. Hei, tunggu. Yuk kita pulang. Hei, Bung, mau dibawa kemana? Saya mau antar pulang. Mau pulang? Oke. Kecil, Cup. Gak ada apa-apanya. Ayo, ayo lah kita pulang. Cup.
Yuk. Cup, cabut. Hey. Oke. Okay. Ini malam buat lo. Lain kali kita ketemu lagi. Silakan masuk. Siang. Dari mana? Perkenalkan, saya Roma, teman Lia. Lia? Oh, mari silakan. Mari. Silakan duduk. Bagaimana? Kamelia, di mana dia sekarang? Apakah ibu ada di rumah? Sedang pergi. Apa ada berita tentang Lia? Bukan. Tapi tentang istri bapak sendiri. Apa yang kau ketahui tentang istriku? Apakah bapak sudah tahu siapa istri bapak sebenarnya? Hei, kau ini siapa sebetulnya? Sudah pasti aku tahu siapa istriku. Bapak sudah tahu bahwa istri bapak seorang pelacur? Apa? Persetan dengan semua kata-katamu. Rupanya kau datang kemari hanya untuk memfitnah orang. Untuk memecah belah rumah tangga orang. Hah? Pergi kamu! Pergi! Baik. Tetapi untuk membuktikan kebenaran kata-kata saya. Dan kalau memang bapak masih menginginkan Kamelia kembali, datanglah hari Sabtu ke Jalan Ganesari 17. Permisi. Tunggu. Apa kata-katamu itu bisa dipercaya? Insya Allah. Baik, aku pasti datang. Thank you.
Halo, Om. Cari siapa? Mencari Iyo. Om, minum apa? Sudah, nanti saja. Rokok. Oh, terima kasih. Rupanya baru pertama kali datang kemari. Betul, mau melihat-lihat. Oh, begitu. Bagaimana? Sudah ada yang cocok? Ya, bolehlah. Tapi nanti saja saya datang kembali. Kebetulan saya ada urusan penting. Oke. Okay. Namamu siapa? Panggil saja Sally. Sally. Iya, Om. Oke, okay, Sally. Iya, Om. Sampai jumpa nanti. Terima kasih. Bos, jangan khawatir kalau di sini. Stok kami selalu baru. Hari, Bung. Halo, halo. Halo, Kumbang. Halo, Kumbang. Informasi oke. Segera laksanakan. Din, gue rasa orang itu gak wajar. Gue jadi curiga. Alah, Cup, lu kebanyakan curiga. Ntar rejeki lu macet. Gue kagak percaya. Sally? Ah, ini kan uang tip. Bagaimana sih, Cup? Selamat siang. Selamat siang. Ikut kami ke kantor polisi. Eh, kantor polisi? Kenapa nih? Ada apa rupanya? Untuk penjelasan, lebih baik di kantor. Maaf, apa Bapak ada surat perintah untuk saya? Ini. Betul. Oke. Sementara kami ditahan. Puas, bukan? Kalau aku tahu dari dulu, Camelia tidak akan menjadi korban. Oh ya, Camelia sebentar lagi juga dia datang. Oh ya. Nah, itu dia. Camelia, Camelia, anakku, kau selamat? Syukurlah. Perkenalkan, Ibu Roma, putri Bapak selama ini tinggal bersama kami.
Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Iya. Mari saya antar pulang, Bu. Oh, terima kasih. Ayo, Pak, biar dia sama Roma saja. Oh. Hati-hati ya, Rom. Mari, Bu.